Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi nih semua di channel YouTube Ining Sobat. Nah, welcome back to my channel. Seperti biasa, si Mamang dari belakang kamera sambil berbagi vlog. Oh ya Sob, kali ini si Mamang ada di Ngamprah, Padalarang. Jadi, si Mamang sebetulnya ketinggalan momen gitu. Dan yang warna oranye gitu, kalau di sini namanya oranye kusam gitu, udah meluncur atau udah meluncur ke seperempat jalan tol Padalarang Cileunyi atau Purbalunyi. Nah, ini yang warna abu nih sedang dibereskan begitu Sob. Jadi luar biasa ya, ini merupakan Steel Large Bridge atau SLB, Steel Large Bridge atau jembatan super besar. Nah, di sini banyak rangka-rangka pendukung ya, dan di atasnya itu sedang dibikinkan atau dibangun atau dirakit, sama saja ya, sebuah jembatan besi baja gitu ya. Jadi dengan bantuan alat kecil nih, kalau bisa di zoom nih, nah ini nih kecil ya. Itu kecil lah pokoknya. Kalau diperhatikan dari sini, pokoknya kecil sekali kalau dibandingkan ini nih. Nah, ini nih. Yang cabang ini nih. Nah, ini gede ya. Terus tiang-tiang penyangganya juga gede-gede, tapi berbentuk letter H. Agak sedikit kayak berongga gitu, Sob. Nah, itu ditariknya sama itu tuh. Untuk biasanya dipakai untuk ini ya. Untuk stressing girder box. Kalau menyatukan girder box ya itu pakai alatnya itu. Kayak yang disatukan gitu ya, menggunakan kawat baja atau sling. Nah, ini juga prinsipnya mungkin seperti itu. Pakai kawat baja ditarik gitu ya. Ya, narik ini gitu, narik jembatan jadi bergeser ya. Jadi kalau menurut si Mamang yang awam, itu jembatan besinya itu biasa saja gitu, cuman nah di bawah atau di atas relnya itu dikasih bantalan yang berbentuk silinder gitu ya, atau kayak ban gitu ya. Ya kalau orang Bandung bilang mah ngagolosor gitu ya, ngangsrot gitu Sob. Begitu Sobat YouTube. Nah ini Sob, jadi ini luar biasa gitu ya. Ada trek KAI, ada jalan tol atau overpass. Nah, di sininya ada proyek kereta cepat Jakarta Bandung, pembuatan jembatan besi super besar atau Steel Large Bridge. Maaf kalau salah pengucapannya ya, karena si Mamang orang Bandung. SLB gitu lah. Begitu Sobat YouTube. Ini masih di Ngamprah ya. Nah, ini kelihatan sudah jadi 6 ruas gitu ya. Jadi mungkin ini tinggal satu ruas lagi Sob. Nah, ini nih. Soalnya ini yang di depan si Mamang, nah ini senternya atau tengah-tengahnya gitu Sob.
Nah ini nih. Jadi kesananya 3, nah, kesininya 3. Nanti kalau udah beres, baru tinggal digeser ke sana. Luar biasa gitu sob. Dan nanti kalau udah di tengah-tengah, kalau menurut step by step itu, sepertinya akan dikasih kayak beban gitu ya, biar seimbang waktu menggeser ke sana. Karena ketika mau mendekati, itu kan bebannya akan lebih besar di sebelah barat gitu ya. Di sini kan bebannya kurang, makanya nanti di sini bakal dikasih pemberat gitu. Nggak tahu kayak apalah pemberatnya, kita nantikan saja. Begitu sobat YouTube. Yang suka dengan saluran ini Suparna, silakan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.